Hello, hai, saya Zafu Hamdan dan kita ada dua unit 1.5 TGDI Premium. Ini adalah keluaran 2022 versi minor change yang pertama. Ini adalah warna brown, cinnamon brown, yang itu adalah warna amber silver. Untuk versi minor change ni, Proton dah menggunakan enjin 1.5 3 silinder TGDI daripada X50 ke dalam X70. So, ini dua adalah spek premium, dia adalah 4-wheel drive sahaja dengan spek yang sama macam sebelum ni. Tapi untuk versi MC1 dia ada sedikit cosmetic update lah. Dia punya bahagian grill, bahagian fog lamp, dia punya GPC belakang sekarang dah warna gloss black. Design ring pun dah tukar. Design ni actually daripada model SE. Sekarang dia standard untuk model premium. Kita ada premium 1.8 premium dekat sana juga menggunakan rim yang sama, tapi 1.8 premium masih lagi menggunakan yang sama dan dia ada sunroof. Yang ni dua tak ada sunroof lah. So, dua ni adalah model 3 silinder 1.5 TGDI. Seperti ni kunci, so saya buka yang ni lah untuk video call. So, ni adalah lupa depan dia untuk guna MC1. Grill dia semua warna hitam gloss lah. Dan dia punya skid plate ni sekarang dah warna silver, bright silver. So, ni adalah rim untuk versi premium. Dan dia lebih cantik pada saya. Side mirror pun sekarang dia dah standard bagi warna hitam plus black untuk semua varian. Dan bahagian belakang tailgate garnish yang ada tulisan Proton ni pun dia dah jadi gloss black untuk background dia. Dan diffuser bawah ni pun dah jadi gloss black. Dan ada beberapa perbezaan lain yang saya cerita dalam video ni, saya hanya tunjuk secara luaran saja. Untuk interior pula, interior sekarang untuk premium masih lagi menggunakan lampan laser warna coklat. Tapi untuk headliner, dia dah warna hitam. Untuk MC1, headliner, SWT sekarang semua warna hitam lah. Daripada model standard sehinggalah ke premium. Ini nampak lebih sporty lah. Kalau untuk model yang eksekutif dah standard, interior masih lagi warna hitam dengan headlamp hitam, so dia all black interior lah, lebih sporty. Selain dari itu, perubahan mekanikal adalah yang saya cakap tadi, enjin 1.5 TGDI 3 silinder daripada X50. Lebih jimat minyak dan lebih ringan di bahagian depan. Untuk detail X70 boleh rujuk dalam description video, boleh contact saya dalam WhatsApp. Jangan lupa like, share dan subscribe video saya. Dan jangan lupa follow saya di social media. Sehingga ke video ringkas Proton akan datang. Sekian, terima kasih.